Nama saya Faiz Ibrahim. So hari ni saya nak share sikit dengan korang apakah kelebihan premium 4.2A charger ni. Kenapa ramai orang suka pakai benda ni? Okay, first kali kita akan try unboxing. Okay, let's go. Okay, so kita dah try unboxing dan ini adalah charger ni. Apa yang special tentang charger ni saya akan share dengan korang sebentar lagi. Okay, seperti yang korang dapat lihat kat sini, dia ada 4 output kat sini, iaitu 1A, ini ya, 1A, 1A dan 2.1A, 1A. Dan ini untuk apa? Dan saya akan share dengan korang sebentar lagi. Okay, so kita akan pergi tempat charger sekejap. Okay, let's go. Okay, so ini adalah charger kat sini dan dia punya plug dekat sini. So kita akan cucuk kat sini. Contoh korang ada 2 plug je kat sini. Okay, contohnya korang ada satu lagi tempat plug. So cara dia kan, korang nak pakai yang atas sini tapi dah penuh kan. So tempat plug ni untuk kipas korang. So apa yang perlu korang buat lah, korang boleh cucuk kat sini. So at the same time, korang boleh cucuk dekat tempat plug dan korang tak makan ruang pun sebab dia boleh ganti kat sini balik. So korang just cucuk je kat sini balik. And then, okay, cucuk kat sini balik. Okay, and then korang boleh cucuk korang punya tempat charge, iaitu USB korang kat sini, untuk charge korang punya telefon kat sini. Okay, saya gunakan S7H kat sini. So korang just on kat sini dan dia akan nyala kat sini tau. Okay, akan menyala kat sini. And then automatic dia akan terus charge kat sini. Nampak tak, dia dah charge kat sini. Memang terbaik. So benda ni memang sangat senang untuk orang travel. Yang selalu kalau macam korang pergi hotel kan, memang tak ada plug sangat. And then tempat yang kampung-kampung pun memang sesuai bawa, sebab usually kampung tak ada tempat plug kan. So korang patut gunakan benda ni. Okay, benda ni memang terbaik. Sebab lagi pun korang boleh charge 4 device pada masa yang sama. Memang sangat-sangat memudahkan korang, insyaAllah. Dan dapatkan premium 4.2 charger ni dekat The Faiz Ibrahim. Dan insyaAllah korang akan berpuas hati. Okay, so kita akan try on dengan kipas. Seperti korang ada sini, kita akan try on dengan kipas ni. Nampak, dia masih boleh pakai juga kipas dia. Memang terbaik. So korang boleh dapatkan dekat The Faiz Ibrahim Shop untuk dapatkan yang original. Okay, dan hati-hati dengan premium 4.2 charger ni dekat pasaran yang banyak fake, sebab banyak yang mudah meletup and all that. So pastikan dapat yang original. Okay, dan dia punya tali pun memang panjang, nampak. So memang boleh jadi macam wire extension jugalah. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Peace, yo.